Bang. Katanya aku sudah merdeka. Tapi kenapa untuk hidup tenang, ujungnya masih ditembak gas air mata. Saya boleh minta waktunya sebentar ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita di Dago yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Bisa dimulai? Doa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Semoga doa-doa kita bisa menjadi kekuatan untuk mereka yang berjuang. Thank you.
memberikan sedikit catatan karena habis ini kita akan mendengarkan tipu daya sejarah. Jadi saya akan coba untuk memberikan catatan soal sejarah yang selama ini menjadi narasi yang selalu dilakukan atau selalu diambil oleh para resimen. Teman-teman, sejarah itu adalah sebuah narasi yang kerap kali dimanipulasi. Dalam beberapa tahun terakhir kita melihat narasi-narasi soal sang penculik yang hari ini bilang bahwa penculik korbannya itu sudah dikembalikan. Kejahatan pasca 30 September 1965 itu adalah konflik horizontal. Petrus, penembakan misterius, yang itu merupakan kejahatan terhadap hak hidup manusia, itu dibenarkan. Lalu, katanya tidak ada pemerkosaan 98 yang jelas-jelas sudah mengorbankan para perempuan, terutama etnis Tionghoa. Ungkapan itu adalah benteng, kawan-kawan. Benteng yang disiapkan oleh penguasa untuk kemudian memanipulasi sejarah itu sendiri dan memanipulasi fakta-fakta bahwa korban itu ada. Saya mau bilang di sini bahwa sejarah yang salah seharusnya membuat kita menjadi resah. Sebab karenanya penjahat bisa menjadi pejabat. Kekerasan negara justru dipuji karena menghantarkan pembangunan, katanya. Sejarah yang keliru semestinya membuat kita kesal karena berarti kita kena tipu. Bahkan bukan cuma itu, juga hal itu juga membuat yang berkuasa hanya orang-orang itu saja. Teman-teman, saya minta tangannya ke kiri. Kita berikan sebuah penghargaan terhadap teman-teman yang hari ini melawan, yang hari ini terus berjuang. Pada teman-teman Dago Elos yang masih berjuang dari serbuan polisian, dari aparat kepolisian yang menindas, Dago never lose. Untuk teman-teman tiga petani pakel yang hari ini masih dikriminalisasi. Untuk semua orang-orang yang selama ini bersikap kritis dan melawan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kosong dan hari ini dikriminalisasi, kita harus tetap bersama dengan mereka melawan. Dan juga kepada seluruh keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang hari ini juga masih belum mendapatkan keadilan, teman-teman. Kita hantarkan dengan panggung ini dengan ucapan, jangan diam, lawan. Hidup korban! Jangan diam! Terima kasih banyak dan panjang umur kebaikan, panjang umur perjuangan. Yeah.
Jiwa-jiwa yang gelisah di tempat ini, kata adalah ribuan warna yang lahir dari sebuah pemahaman dan membiarkan bentuk liar mencari makna. Biarkan tempat ini menjadi saksi dari burung-burung walet yang membuat sarang, burung-burung manyar yang membuat sarang, lelawar dan burung-burung kecil yang membuat gaduh dan kotor. Biarkan tempat ini menjadi sebuah kata dengan sekian juta makna dari langit jiwa-jiwa yang gelisah menyaksikan manusia dan tikus kop tidak ada bedanya. Mengais-ngais bak sampah sambil berharap mudah-mudahan masih ada sisa-sisa makanan. Biarkan warna bermain-main dari langit jiwa-jiwa yang gelisah menyaksikan anjing dan manusia tidak ada bedanya. Lakukan persetubuhan di sembarang tempat menjadi tontonan jiwa-jiwa yang getas. Biarkan nada meloncat-loncat dari langit jiwa-jiwa yang gelisah mendengar senandung lancung meracuni sukma. Biarkan tubuh mencumbu nada dari langit jiwa-jiwa yang gelisah menyaksikan pikiran yang melantarkan sukma. Jangan jadikan tempat ini gaduh oleh jiwa-jiwa yang sesat, karena di sini surga selalu diingatkan lewat pemandang azan. Yeah, come on.
Iya, jadi dokter. Kalau gak jadi dokter, jadi artis. Gue bercita-cita menjadi pengacara. Aku bercita-cita menjadi arsitek. Bersuaralah, seolah terdengar hingga belahan lain dunia. Merdeka yang berawal dari rumah. Merdeka yang berawal dari diri sendiri. Sebagai pemeran utama.